Oke teman-teman nih, sekarang kita saatnya kita lihat-lihat nih review sedikit player-player dari tim Surya Lestari nih. Oke, dengan Mas siapa nih Mas? Perkenalkan. Saya dari Mas Wasis. Mas Wasis, Mas Wasis ini apa nih? Joki ya? Joki apa nih? Joki krepek. Joki krepek ya. Berarti yang tahu nih karakter dan burung-burung playernya tim Surya Lestari nih Mas ya. Oke, Mas. Ayo dong Mas tunjukin gimana, apa player mana nih yang lagi main nih ya, atau yang kebanggaan tim Surya Lestari nih. Oke. Ada nih satu. Ini namanya Bontot. Nah ini namanya Bontot. Tapi ini apa sih? Lagi istirahat. Lagi istirahat. Lagi istirahat kenapa tuh? Dulu jawatnya. Oh lagi dorong jawat ya. Nah ini umurnya gimana? Ini umurnya masih muda. Masih muda ya? Ini rampasan keberapa? Baru satu rampasan ini. Oh rampasan ini nih. Kelar piyik ini ya? Iya. Kelar piyik baru satu kali rampas. Oke. Ah ini di player A nih? Di player A. Ah boleh dipegang? Ah ya. Nah ini Bontot nih. Oke, Bontot dia gambir ya? Gambir coklat mata. Mata jagung ya? Mas Wasis ini udah berprestasi belum? Udah dulu waktu di Bontot ini BP dapat terus tabungan 10 juta dapat. Banyak lah ya. Banyak ya. Ini kalau buat ini banyak ya habis Bontot nih. Oke teman-teman nih, Bontot nih masih muda ya, baru rampas sekali lah ya, gila ya. Oke, lagi dorong jawat nih, lagi istirahat berarti ya. Tapi ini udah ambrol belum dia? Ya, udah. Udah ambrol ya, udah kelar ambrol berarti ya, udah lagi rapiin. Oke Mas Wasis, ada lagi? Kita review satu-satu nih, layarnya tim Surya Lestari. Ada siapa nih? Bison. Oke Bison. Oke, Bison. Ya waktu di IP dapat bagian. Oh, kebagian 18. Ini burung ya yang hujan itu ya, yang terus itu ya. Boleh dipegang lihat. Maaf ya. Nah, ini teman-teman nih. Bison nih. Bison. Nah, ini statusnya player di tim Surya Lestari ya. Nah, ini kalau boleh tahu ini burung luar berapa ya? Maksudnya udah berapa kali rampas ya? Itu baru satu kali. Baru satu kali itu nih? Itu burung beli. Oh, burung beli nih. Ini burung beli. Oh, ini baru satu kali tapi mau masih muda rampas ya? Iya, masih muda. Baru mau kedua kali nih? Baru mau dorong dua kali? Iya. Oke, berarti masih muda-muda nih berarti Lestari ini. Ini namanya Bison? Bison. Masih muda nih, mau dua kali rampas sudah berprestasi kemarin nih. Di lapak IP nih yang event mobilan itu ya? Dibagi 18 itu ya? Iya, kocokan dapat piala nomor 1. Iya, yang kata kocokannya dapat piala nomor 1 ya. Jadi pialanya paling besar. Nah, ini warnanya kelabu ya? Kelabu, maksudnya, ya. Kelabu apa nih? Kelabu tanah itu, ya? Kelabu tanah ya. Kelabu tanah ya? Mata-mata jagung ya? Burungnya jangan terlalu besar sih ya. Nah, tapi memang badan-badan udah keras banget nih. Oke Mas, setelah Bison apa lagi Mas? Ini Jendros dia, Jendros juga ya. Ini ada Rapatar. Oh Rapatar. Rapatar nih kayak anak Kesi ini artis nih. Waduh, dipanggil mau nih kayak ini nih. Rapatar. Waduh, ham. Malu-malu dia sama kamera deh. Nah, ini ada Rapatar nih. Warnanya apa nih? Megan slip. Slip ya? Iya. Oh, jadi slip ya. Rapatar. Boleh pegang, Mas? Oke, nih. Namanya Rapatar nih, teman-teman nih. Tuh. Waduh. Lagi gini atau enggak sih dia? Iya, senang dia burungnya ini agak Gerak-gerak iya, ya, berontak mulu ya. Berontak. Cakep banget nih, tuh. Ada polet-polet dikit sih ya. Megan slip nih, teman-teman. Tuh. Megan slip. Nah, ini burung muda atau burung apa, Mas? Umur berapa nih? Lar berapa? Rapatar. Baru lepasan berapa kali? Dua kali. Sekitar kali. Mau tiga kali ya? Iya. Oh iya mau tiga kali ya nih.
Nah ini prestasinya apa nih kalau tapak? Dulu waktu ini dapat pandoa juga dapat beli sih. Oh gitu. Ya, prestasinya dia apa nih? Di Pekalongan itu dapat juara 4. Juara 4 mobilan. Event mobilan Pekalongan ya? Iya. Juara 4 ya? Hebat itu. Burungnya gerak-gerak dulu nih. Kasih aja dah, ngeri juga. Gak bisa diem. Tadi itu di Lapak Kodam ini juara 1. Juara 1 Lapak Kodam nih? Iya. Ravatar nih, Megan Slip nih. Juara satu lomba event apa tuh? Mobilan nih? Iya, mobil second. Mobil second ya? Oh, si Ravatar itu. Iya. Keren temen-temennya itu. Berprestasi, tau diem aja gitu kan. Dipegang nih, gak betah kali dipegang ya? Iya, nah, ada apa lagi nih? Ini Madrid. Madrid? Wih, nama kota nih. Ada Madrid ya teman nih, warnanya apa nih jatuhnya nih? Coklat nih? Coklat iya. Coklat ya? Coklat. Ambil coklat boleh gak? Nah, ambil coklat nih teman-teman nih. Tuh. Ambil coklat ya. Ganteng-ganteng, burung-burung muda juga ya, burung muda juga ya? Iya, iya muda. Mudah kelihatan dari tampangnya aja kelihatan itu. Tuh. Ini baru kelar? Baru rapih. Abis? Abis mabung. Oh berarti baru dua kali rampas ya dari pik ya? Tuh. Nah kalau si Madrid ini prestasinya apa sih? Itu dulu beli dari Kombi. Kombi Pekalongan. Nah di sana juga prestasi juga di sana. Di sini udah dulu kesempatan juga dapat Lobe di Kodam. Ganteng dong burungnya. Burung muda semua nih tim Surya Lestari. Burung-burung muda nih buat kedepannya bagus nih ya, prospek kedepannya nih. Nah itu Madrid. Nah, selain Madrid ada lagi Mas Wasis. Ini siapa nih? Beng-beng. Beng-beng. Namanya Beng-beng. Kok burung muda semua sih? Burung muda semua ya? Ini juga muda juga nih? Muda. Ini warnanya apa nih? Jatuhnya? Kritis. Kritis hitam. Kritis hitam ya? Beng-beng. Namanya Beng-beng ya teman-teman nih. Bendeng. Mata Jawa ya. Mata jagung ya? Mata jagung ya? Bembeng namanya teman-teman. Burung muda juga nih. Baru kelar 2 kali juga rampas. Iya, mau 3 kali. Mau 3 kali. Muda-muda banget nih burung tuh. Tapi udah berprestasi nih, prestasi juga nih. Udah berprestasi. Burung-burung muda deh kacau nih berprestasi semua nih. Nah, ini Bembeng. Ada lagi enggak yang mau dikasih lihat tim-tim buat apa? Biar teman-teman tahu nih player-player andalan dari tim Surya Lestari ini Mas. Ini posisi A semua ya, berarti lagi pada istirahat ya, burung ya. Panas itu juga nih. Nah, bisa jadi dua nih harusnya Mas ya. Kandang ini bisa jadi dua ya, cuman karena di ujung sih ya. Susah ya. Nah ini apa? Ada siapa nih? Wiro. Wiro. Nah Wiro, Wiro itu player muda juga? Player ya muda, masih muda. Masih muda juga. Hokinya bagus nih. Hah? Hokinya bagus. Hokinya bagus. Boleh lihat ini warnanya matris ya jatuhnya? Tritis ya. Oh tritis ya. Nah, ini Wiro namanya teman-teman nih. Burung muda juga nih. Lar 3 nih. Ini rampas pick atau gimana? Itu mau berarti jatuhnya mau... Mau kedua. Kedua ya? Mau kedua ya? Wiro nih, tritis nih. Oh, matris. Jatuhnya matris nih ya? Apa tritis nih? Matris nih ya? Dia prestasinya apa ya? Itu prestasi banyak kan? Banyak ini, susah disebutin nih karena apa jangan-jangan ini si Wiro ini yang benar-benar berprestasi mulu nih di tim Surya nih. Kalau prestasi itu muter. Muter ya, oh kebagian semua iya. Rata gitu. Jadi, nah nggak semestinya itu. Oh gitu gitu. Nah untuk player maskot kandang sini apa sih? Kalau maskot ya itu si Ravatar, Wiro. Sama Bison ya? Iya, Bison. Madrid. Oh, berarti memang rata ya, merata ya kekuatannya gitu. Jadi misalkan tiba-tiba kita bawa berapa player, misalkan yang nggak masuk satu ini, pasti ada lagi ya, gitu. Jadi nggak jumping ya, imbang lah ya kekuatannya ya. Oke, keren nih tim Surya Lestari nih. Berarti imbang semua nih kekuatan playernya nih. Jadi nggak khawatir lah ya, misalkan jago, misalkan kan ada gini loh. Satu player andalan tiba-tiba player andalannya itu gugur gitu. Wah, udah. Ya kan karena kan enggak seimbang gitu. Berarti ada lagi enggak? Ada nih. Ada apa lagi nih?
Munchen, Munchen Madrid, Munchen nama-nama kota semua nih. Oh, katanya Madrid, Munchen dulu. Pas sama Ramadhan juara 1-2. Oh, oke. Okay. Kodang. Oh, ini sama Ravator 1-2. Iya. Oh, yang tadi dibilang itu ya. Jadi dapat kebagian 1-2 gitu. Ini kakaknya satu ikut satu bapak. Iya, satu ikut. Boleh, baik ya. Nih, kakaknya Ravator. Kakak Ravator ya? Kakaknya iya, kakaknya Madrid ya. Sama-sama yang Madrid kan tadi coklat ya? Iya. Nih, ini jatuhnya pupur, pupur ya? Pupur nih. Pupur. Ganteng. Pupurnya juga cakep, terimbang lagi pupur itu. Kanan kiri kayak kayak topeng dia. Ini burung muda atau gimana? Iya, masih muda juga. Masih muda juga ya? Prestasinya yang sama Ravator 1-2 itu ya, kebagian mobil second lah ya, di apa Kodam itu ya? Oke, berarti adalah ya, apa segitu aja playernya yang andalan dari tim tim Serial Starik. Ada lagi mas? Yang mau naik? Ada? Asiknya di sini nih, kandangnya tuh. Ada kolam ikan. Dan keren loh kolam ikan. Kita santai. Nah ini namanya si Jenggot baru kelar mabuk. Jenggot, ini player A atau bagaimana? Ini player A. Player A, andalan juga Jenggot. Boleh lihat, masih ibu putih? Pengap putih, iya. Putih ya? Baru kelar mabuk nih? Iya. Nah ini Jenggot nih. Tuh. Megang selap ini ya, jatuhnya. Iya, megang selap. Ada batiknya juga, ada matres sedikit seperti juga. Warnanya rame nih. Matanya mata asem. Matanya mata asem loh. Ada ininya ya, ada apa sih namanya kalau dibilang nih? Garis OLED, OLED. OLED ya, garis di matanya tuh. Kanan kiri tuh tuh. Ini namanya Jenggot nih. Jenggot. Nah, kalau Jenggot sendiri prestasinya udah ini burung muda. Oh, belum muda ya. Oh, baru mau naik kali ya. Baru mau. Ini udah ada prestasinya juga. Udah ada prestasinya juga. Nah. Di mana tuh kalau udah tahu Jenggot? Kakinya tuh jenggos lah gitu. Lapak kodam ya mas, lapak kodam mainnya. Oh main lapak kodam semua gitu. Ganteng gitu. Ada nih yang muda lagi ada ya, dari desainnya. Lagi di apa nih? Lagi di progres juga nih? Iya. Player muda nih, player muda, player-player andalan tim Serial Starik kita liatin satu-satu nih. Nah ini apalagi ini jatuhnya apa? Belantong nih? Belantong ya. Nah, karena Pala Haji ya. Nah, Belantong Megan nih. Nah ini namanya siapa nih mas? Dofor namanya Dofor. Tuh, buset, cakep banget burungnya tuh. Cantik tuh burungnya tuh. Cantik burungnya, pokoknya kelihatan sih loh, matanya mata Jawa ya. Iya, mata Jawa. Ini burung muda juga nih? Burung muda. Baru mau lapas kedua kali juga ya? Iya. Nah ini udah berprestasi atau baru naik jadi player A nih? Ini dulu mau apa sih naik player A langsung di giringan B dapat. Oh pas di mudanya di B nya dapat dia gitu. Nah sekarang lagi proses naik ke A ya gitu, biar lagi proses lah istilahnya gitu ya, lagi di progres juga. Cakep Banteng Megan. Oh lihat maaf mas. Oke Mas Wasis, terima kasih nih udah dikasih waktu buat lihat-lihat flyernya tim Surya Lestari. Semoga nih makin keren nih ya, tim Surya Lestari nih, flyernya semakin sehat-sehat semua ya Mas Wasis nih. Semoga enteng podium ya kan gitu. Oke Mas Wasis, terima kasih banyak ya Mas Wasis ya. Oke teman-teman, berarti kita udah lihat-lihat semuanya nih player-playernya dari tim Surya Lestari, mau player A, player B, yang podium atau yang masih di progres buat naik ke A nih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sahabat Merpati.